sisi efek dari apa pancaroba. Kalau cuaca panas itu kan kita merasa pengap ya, lembab ya kan? Itu karena dia pemanasan dari pagi sampai siang ini, kemudian terjadi penguapan banyak gitu. Sementara di bagian atasnya sudah tidak mampu menerima si uap air, maka dia panasnya itu akan terjerembab di tengah-tengah antara daratan, dan itulah itu teorinya. Nah, kita merasa pengap. Nah, itulah yang harus diwaspadai, kejadian-kejadian yang ekstremitas tadi itu. Kalau untuk wilayah tertentu yang misalnya dia padang luas dan sebagainya, ya bisa terjadi mungkin beliung. Kalau di wilayah kota kita seperti ini, hujan deras gitu kan. Nah, seperti pernah berapa bulan lalu kan ada kejadian di Kuningan hujan lebat, tapi tempat lain enggak yang ada sampai keangkat itu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Sampai kapan Pak seperti ini? Sampai kalau prediksi kami sebenarnya sampai Mei ya, di tengah gitu. Nanti kalau begitu dia masuk musim hujan, pem, oh, sudah kembali. Tapi kalau musim masuk musim kemarau maksud saya. Tapi saat musim kemarau ya sudah, nanti kurang hujan. Tapi nggak terlalu ekstrim ya Pak ya untuk tahun ini ya katanya. Normal. Lebih banyak normal. Tapi tadi nanti bisa didetailkan di wilayah mana yang normal. Nah kalau sejauh ini titik hotspot itu udah sejauh mana sih Pak hotspot? Api. Api ya. Iya. Untuk hotspot itu ada yang sifatnya harian harus kita update. Iya. Saya tidak update hari ini. Nah, tapi bisa diakses lah di.